بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah sehingga malam hari ini kita masih mampu melanjutkan khidmat keilmuan kita. Kajian kita malam hari ini masih melanjutkan Nahwul Wadhih, kitab Nahwul Wadhih jilid yang kedua. Kemarin kita sampai kepada bab yang pertama yaitu mengenai fi'il mu'tal akhir dan mu'fil sahihul akhir. Malam hari ini kita akan lanjutkan pada bab yang kedua yaitu mengenai al-mabni wal mu'rab. Secara garis besar, al-mabni dari kata bina, sudah terbangun, sudah baku, tidak bisa berubah-ubah. Dan itulah makna harfiah daripada al-mabni. Sedangkan mabni secara istilah adalah ketika satu kata dalam bahasa Arab, istilah bahasa Arab, terutama dalam istilah nahu, adalah satu kata atau kalimah yang tidak bisa berubah-ubah ketika kemasukan amil. Lawan katanya adalah al-mu'rab, yang mana harakat akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan amilnya. Dalam keadaan marfu, dia memiliki harakat tertentu, mansub, harakat yang lain. Demikian juga dengan majrur dalam isim atau madzum dalam fi'il. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita memulai dengan al-amthilah atau contoh-contoh. Perhatikan pada contoh ini, aina yang pertama, aina manziluka, di mana rumahmu. Aina di mana manzil itu rumah. Ka adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan isim. Aina manziluka. Yang kedua, aina tadhahabu, kemana kamu pergi. Aina mana tadhabu, kamu akan pergi. Ila aina tasiru, kemana kamu akan berjalan. Perhatikan di sini, baik dalam keadaan seperti ini, aina tamanziluka, atau dalam keadaan jar, misalkan kemasukan ila, ini aina tetap aina, bukan ila aini. Nah, ini sinyal bahwa ini yang disebut dengan al-mabni. Aina itu adalah mabni, tidak bisa berubah harokatnya dengan kemasukan amil. Lanjutkan ke contoh berikutnya. Zahabal jazaru syatan, tukang daging itu zahaba telah menyembelih. Al-jazaru tukang daging itu syatan atau tu jagal itu telah menyembelih. Jagal itu syatan, kambing. Ya. Al-jazaru dhabaha syatan. Al-jazaru yani apa namanya? Jagal itu dhabaha menyembelih syatan, kambing. Kemudian dalam bentuk pertanyaan, hal dhahabal jazaru syatan, apakah telah menyembelih si jagal itu syatan, seekor kambing.
Nah, di sini kita bisa melihat tiga contoh yang lain. Kita lanjutkan dulu sampai nanti ada keterangan di dalam Al-Bahthu. Kita pahami dulu contohnya, makna, atau kita kumpulkan dulu kosakata atau mufradat daripada kalimat-kalimat yang ada dalam amtilah ini. Min ayyi makanin cikta, min dari ayyi mana makanin, tempat cikta kamu datang, dari mana kamu datang. Yang kedelapan, cikta min manzili, aku datang dari rumahku. Yang kesembilan, akhattu min abi nuqudan, akhattu aku mengambil, kalau kamu ya akhatta, akhadtu min abi, aku mengambil dari ayahku nuqudan, sejumlah uang. Nuqud. Contoh yang ke-10, al-qudnu imatus sarwati fi Misri. Kapas itu merupakan imatus sarwah, merupakan sumber kekayaan. Imat itu sendiri adalah tiang, as-sarwah kekayaan, fi Misr, di Mesir. Al-qudnu kapas itu, produk kapas, merupakan penopang ekonomi, maksudnya imatus sarwati fi Misr. Janal fallahu al-qutna, jana memetik al-fallahu, petani itu, al-qutna kapas, katun, kita menyebutnya katun. Tusna'u telah tusna'u dibuat, al-malabisu, pakaian-pakaian itu, minal qutni, dari kapas. Jadi pakaian itu dibuat dari kapas. Lanjut ke contoh berikutnya. Zabula tilwardatu, zabula artinya layu, alwardatu bunga mawar itu. Syamimtu, aku telah mencium syamma yasummu, syamimtu aku telah mencium alwardata. Tadi itu karena dia fa'il, ini alwardata, karena dia maf'ul bihi, penderita. Nadhartu, aku melihat, ilal wardati, ke bunga mawar itu. Kemasukan ilam jadi majrur. Yuthmiru al-bustanu, memberikan buahnya, al-bustanu, kebun itu, atau kebun itu berbuah. Lan yuthmiro al-bustanu, tidak akan pernah, lan lil abad, nafyun lil abad, dia merupakan penafian untuk selamanya, artinya lan tidak akan pernah, yuthmiru memberikan buahnya, al-bustanu, kebun itu. Al-bustanu lam yuthmir dalam nafiyah, yang menjazamkan fi'il mudhari', pernah kita bahas pada nahwul wadhi' pertama. Al-bustanu, kebun itu, lam yuthmir, tidak berbuah, tidak memberikan buahnya. Nah, setelah tadi kita memahami makna daripada contoh-contoh di atas, mari kita masuk pada pembahasan kita tentang mabni dan mu'rab. Al-bahthu. Idza ta'ammaltal kalimati, jika Anda renungkan kalimat-kalimat atau kata-kata seperti aina dan dzabaha, wamin juga dan min, fi amsilatil qismil awal, pada contoh pada kelompok pertama, ini yang sebelah kanan, wajatta, maka Anda akan mendapati, akhira kulli kalimatin, akhir dari setiap kalimat, minha, dari kalimat-kalimat itu, sabitan, tetap, ala halin wahid, pada keadaan yang sama, tetap tidak berubah, la yataghayyaru, tidak berubah, mahma, meskipun,
ta mahma taghayyara mahma taghayyara makanul kalimah, meskipun berubah tempat atau kedudukan daripada kalimat itu minal jumlah dalam susunan. Fa akhiru kullim minal kalimatain, maka akhir dari dua kalimat atau dua kata aina dan dzabaha ya, itu mulazim lil fathhi, yakni dia tetap atau selalu difathahkan dzabaha aina fil amtsilatis sabiqah wa fi ghairiha, pada contoh yang tadi kita sebut dan pada contoh-contoh yang lain. Kan aina dzabaha itu tetap akhirnya adalah fathah. Ingat ya, nahwu membahas harokat akhir pada setiap kalimat atau kata. Aina dzabaha mulazimun lil fathhi, dia selalu fathah fil amtsilatis sabiqah, pada contoh di atas wa fi ghairiha atau pada contoh-contoh yang lain. Sementara wa akhiru min, sementara akhir harakat akhir dari kata min mulazimun selalu lis sukuni, selalu sukun fil amtsilatis sabiqah, pada contoh terdahulu yaitu di atas wa fi ghairiha kadzalik, dan demikian pula dengan contoh-contoh yang lain yang tidak tersebut di dalam kitab ini, yaitu tetap harakatnya itu tetap meskipun kemasukan banyak berbagai macam amil. Kemudian kita lihat perbandingannya, wa minal kalimatil lati tasbutu awakhiruha ala halin wahid, ya, dan dari kalimat-kalimat yang tetap bagian akhirnya atau harakat akhirnya tetap ala halin wahid pada satu kondisi, ya awakhiru ala halin wahid ala hal wahidatin jami'il huruf, jadi sama, tidak berubah-ubah ya, semua huruf ini diantara, maksudnya ini ya, diantara kalimat atau diantara kata atau diantara kalimat yang tetap bagian akhirnya atau harokat akhirnya pada satu kondisi tetap ya, tidak berubah, itu jami'il huruf, semua huruf min, ila dan seterusnya, an, fi, itu tetap, itu jami'ul huruf termasuk yang tetap, enggak bisa berubah-ubah. Ini jami'ul huruf. Jadi maksudnya, dan di antara kalimat yang tetap harokat akhirnya dalam keadaan apapun, di antaranya adalah jami'ul huruf, semua huruf. Apa itu saja? Tidak. Wa kadzalikal af'alul madhiyah, demikian juga dengan fi'il madhi. Fi'il madhi juga mabni, tetap, tidak berubah-ubah. Wa af'alul amri min ghairi istithna, dan juga fi'il amr tanpa terkecuali. Jadi kalau kita menyebutkan fi'il, kalau huruf ya jelas, huruf itu tidak berubah-ubah. Fi'ila min an, dan seterusnya tidak berubah. Juga fi'il madhi juga mabni, zahaba, ya, zahaba. Itu mabni alal fathhi, mabni fathah. Zahabtu mabni ala sukun. Zahabu mabni ala dhamma. Juga fi'il amr, idrib mabni alal sukun, idribi mabni alal kasrah, dan seterusnya min ghairi istithna, tanpa terkecuali. Kemudian itu satu baris yang di sebelah kanan. Sekarang kita ingin membuat perbandingan. Wa minal kalimah, dan di antara kalimat Wa idza ta'amaltal kalimat, dan apabila Anda renungkan kalimat seperti al-qutnu, al-wardatu, yusmiru fi amtsilatil qismi tsani, pada contoh kelompok kedua yaitu yang sebelah kiri,
Wajadta akhira, Anda mendapati akhira kulli kalimatin, akhir dari setiap kalimat, minha daripadanya, kalimat-kalimat itu, yataghayyar min halin ila halin, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, bitaghayyuri makaniha minal jumlah, dengan berubahnya posisi dia di dalam susunan, di dalam jumlah. Fakalimata, maka dua kalimat seperti al-qutnu wal-wardatu, kapas dan bunga mawar, al-qutnu wal-wardah, qad taghayyara, sungguh telah berubah akhiru, akhir kullim minha, masing-masing daripada keduanya itu al-qutnu dan wardah, fil amthilatis sabiqah, pada contoh di atas. Berubah apa? Minar rafi, dari rafa ilan nasbi, menjadi nasab, thumma ilal jari, kemudian menjadi jar. Kamu lihat di contoh pada di atas, al-qutnu, al-qutnu, di sini al-qutna kemasukan menjadi al-qutni, al-wardatu, al-wardata, al-wardati, yusmiru, yusmira, yusmir. Nah, kan berubah. 6. Wa kalimatu yusmiru, dan kalimat yusmir, taghayyara akhiruha, berubah akhirnya, fil amtsilatil mutaqaddimah, pada contoh di atas, aydhan juga, berubah juga, minar raf'i yusmiru ilan nasbi yusmira thumma ilal jasmi yusmir, terjadi perubahan, dan itulah yang disebut dengan mu'rab dan mabni. Mu'rab yang berubah-ubah, mabni yang tidak berubah-ubah, dengan masuknya amil atau perubahan posisi dia dalam susunan. Langsung masuk pada al-qa'id. Al-kalimat tanqasimu ala qismaini, kalimat-kalimat itu terbagi menjadi dua bagian. Ma yasbutu akhiruhu, yang tetap akhirnya, ala halin wahidatin, pada satu kondisi, fi jami'i taraqib, di setiap susunan, wa yusamma mabniyan, dan dinamakanlah kalimat itu sebagai mabni, kalimat yang mabni. Wa ma yataghayyaru akhiruhu, dan yang berubah akhirnya, wa yusamma mu'raban, kelompok yang kedua yang berubah akhirnya disebut dengan mu'rab. Jadi ketika berubah karena perubahan amil atau perubahan preposisi, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat mu'rab. Sementara yang tidak berubah disebut dengan mabni. Kaidah berikutnya, al-hurufu, apa saja yang mabni? Al-hurufu kulluha mabniyatun, semua huruf, al-huruf semuanya mabniyatun, itu mabni, tidak berubah-ubah. Wa kadzalika, demikian juga jami'ul af'alil madhiyah, demikian juga seluruh fi'il-fi'il madhi, wa jami'u af'alil amr, dan seluruh fi'il amar. Dari sini kita belajar mengenai mabni dan mu'rab, dan kalimat-kalimat apa saja yang mabni dan yang mu'rab. Tentunya ini baru awal saja, nanti ada pendalaman mengenai mu'rab dan mabni. Dari sini kita selesai sampai kepada kaidah. Kita sudah menemukan kaidah, ada kalimat yang tidak berubah harakat akhirnya, ada yang berubah harakat akhirnya. Yang tidak berubah namanya mabni, yang berubah namanya mu'rab. Huruf semuanya mabni, fi'il madhi semua mabni, dan fi'il amr juga demikian, semuanya mabni. Tamrinat, kita lanjut pada tamrinat kelompok pertama. Seperti biasa, saya akan menyebutkan salah satu atau menjawab salah satu daripada pertanyaan itu agar ibu-ibu dan bapak paham. Namun selanjutnya
bapak dan ibu-ibu yang harus melatihnya sendiri di rumah. Sekali lagi, silahkan yang belum paham bisa tulis di komentar, atau yang ingin mengerjakan dan ingin kami cek, maka tulislah, kirimlah melalui komentar masing-masing video. Tamrin pertama, lima dzakanat kalimatu darajah fil jumalil atiyah mu'rabah wa kalimatu man mabniyah. Mengapa kata darajah yang sepeda fil jumalil atiyah mu'rabah pada jumlah berikut, susunan berikut ini mu'rab, sementara kalimat man yang siapa mabniyah? Jadi bapak dan ibu diminta untuk memberikan alasan kenapa darajah itu mu'rab dan man itu mabni. Jawabannya adalah misalkan seperti begini. Ad-darajatu musri'atun. Ad-darajatu musri'atun. Nah, dia ini mu'rab ad-darajah. Kalau ditanya kenapa? Karena dia bukan fi'il madhi, bukan huruf, dan bukan fi'il amr. Dan dia bisa berubah-ubah. Buktinya yang kedua menjadi raqiba aliyun ad-darajata. Dari darajatu menjadi darajata. Farihal waladu bidarajati. Bergembira anak itu dengan sepeda. Ini jawabannya adalah karena dia berubah-ubah sesuai dengan posisinya, namanya mu'rab. Sementara man di sini tetap ja'a man nataituhu, telah datang orang yang aku panggil dia. Uhibbu, aku menyukai. Man yu'allimani, aku menyukai orang yang mengajariku. Al-ja'izatu liman yasbiq, penghargaan itu bagi yang menang. Nah, di sini perhatikan alasan kenapa ini mu'rab darajah dan man di sini itu mabni, karena mu'rab karena dia berubah dengan perubahan posisi dia dan amilnya, sementara di sini tidak berubah dengan perubahan posisi dia. Maka ini mu'rab, ini mabni. Sudah terjawab sudah untuk yang pertama. Yang kedua, kelompok kedua. Kaifa tastadillu, bagaimana Anda berargumentasi bitariqatin amaliyah, secara amaliyah, secara praktek, ala annal kalimatil atiyah mu'rabah. Bagaimana Anda membuktikan bahwa atau berargumentasi bahwa kalimat atau kata-kata di bawah ini berikut ini adalah mu'rab. Misalkan as-sama'u. Ya. As-sama'u. Kenapa ini mu'rab? Anda bisa ambil dari ayat Al-Quran, misalkan minas-sama'i rizqallakum, minas-sama'i rizqallakum, minas-sama'i rizqallakum. Kemudian misalkan yang lain, undur ilas-sama'i, misalkan. Ketika dia berubah, maka dia mu'rab, itu dalilnya, karena dia berubah. Kemudian al-misbahu. Al-misbahu, kenapa ini mu'rab? Ya, jadinya alasannya adalah karena dia bisa berubah-ubah. Al-misbahu, ya. Al-misbahu munirun. Ra'aitul misbaha, nazartu ilal misbahi. Berarti mu'rab. Itu alasannya, dalilnya. Al-qalam, sama. Al-qalamu tawilun, ra'aitul qalama, nah kataptu bil qalami, berubah-ubah, ini dalilnya, dan seterusnya. Yaktub juga, ayaktubu aliyun, la uridu ayaktuba aliyun, saya tidak ingin Ali menulis. Lam yaktub aliyun, berubah-ubah. Yazra'u, sama. Yazra'u, yazra'u, yazra'u. An yazra'a, lam yazra'a. Yafhamu, sama juga. Yafhamu, an yafhama, atau hatta yafhama,
Nah, kemudian lam yafham. Nah, ini berubah-ubah. Akhirnya kita jawab semua ini akhirnya, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, kaifa tastadilu. Bagaimana ini sama? Bagaimana Anda berargumentasi dengan untuk membuktikan bahwa kalimat atau kata-kata di bawah ini adalah mabni? Ya sama, argumentasinya adalah dimanapun dia diletakkan dia tidak mengalami perubahan. Kaifa enggak ada kaifu, enggak ada kaifi. An juga enggak ada, anu, ani enggak ada. La'alla jadi la'allu, enggak ada. Ini bukti bahwa dia itu mabni. Itu saja untuk pembahasan kita mengenai mabni dan mu'rab. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang lain pada pertemuan yang lain. Kesimpulannya, mabni adalah kalimat yang tidak mengalami perubahan dengan perubahan posisi dia atau dengan masuknya amil. Tapi mu'rab adalah kalimat atau kata atau kalimat yang berubah sesuai dengan preposisi dia dan masuknya amil kepadanya. Semua huruf adalah mabni, fi'il madhi juga mabni, fi'il amr juga mabni, sementara fi'il mudhari' itu mu'rab. Walhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.